Pemerintah Kabupaten Bandung medalkan inovasi anyar keur ngahangkeutkeun prak-prakan vaksinasi lansia, nyata ngeprikeun angkot gratis keur nganter tur ngajemput lansia di sawatara lelawak anu gagak pangeusina sarta siklukna Kabupaten Bandung. Pangna kitu Kabupaten Bandung mangrupa daerah anu jumlah lansiana pangreana di sakuliah Jawa Barat nyaeta 312 ribuan lansia. Pemerintah Kabupaten Bandung satekah pola ngarespon instruksi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin keur medalkeun inovasi anyar lebah ngokolakeun vaksinasi lansia dumeh Jawa Barat jadi provinsi anu pangsaeutikna vaksinasi lansia nyata ukur 8%. Pemerintah Kabupaten Bandung nyorang inovasi anyar ku cara ngeprikeun 105 angkot gratis keur nganter tur tangga jemput lansia anu bakal divaksin di sajumlah hing lelewek anu gegek pangeusina sarta stiklukna Kabupaten Bandung. Saestuna Kabupaten Bandung mangrupa daerah anu jumlah lansiana pangreana di Jawa Barat nyaeta 312 ribuan lansia. Kukituna ketak ngeprikeun angkot gratis ditargetkeun mampu nganter jemput 1000an lansia sapoena keur divaksin, sangkan percepatan vaksinasi lansia bisa kahontal. Bupati Bandung Dadang Supriyatna netelakeun angkot dipilih minangka armada antar jemput lansia lantaran bisa ngarojong supir angkot nambahan penghasilan dumeh salila sasalad COVID-19 tiiseun panumpang. Dadang Supriyatna miharep pamarentah ngaliwatan Kementerian Kesehatan mampu nyemponan kabutuh vaksinasi sangkan inovasi percepatan vaksinasi bisa kahontal luyukan harepan. Pang nak itu, eta inovasi bakal percuma upama jumlah dosis vaksin nak kurang. Lihat dari potensi yang harus dilakukan vaksin, ini kan 312 ribu jiwa ya, sehingga kalau lihat populasi memang paling terbanyak di Jawa Barat, maka kami melakukan terobosan inovasi bahwa harus ada penjemputan, koordinasi dan ngobrol dengan dinas perhubungan dan dinas perhubungan melakukan kegiatan tersebut dan hari ini kita launching dan ini terus berjalan. Jadi bukan hanya hari ini saja, tapi kita akan lakukan dulu di 3 titik dulu, nanti berkembang ke wilayah Cicalengka dan Cilenyi ya, yang tentunya ini merupakan suatu daerah yang padat penduduk dan insya Allah kita akan segera dan tadi sudah menyampaikan kepada Pak Menteri untuk dibantu vaksinnya supaya bisa percepat sehingga dalam proses vaksinasi untuk lansia ini bisa dilakukan secara secepatnya. Total armada yang diperangkat jadi berapa? Kurang lebih sekitar 50 unit dulu sampai 100 unit ya. Sekitar 105 kendaraan dari 14 lokus penjemputan. Di sini ada 742 lansia yang sudah masuk. Target hari ini 1000 lansia. Insya Allah besok terus berjalan. Kita ada titik 3 lokasi dulu. Soreang, Majalaya, dan Cicalengka ya. Salah seorang supir angkot apih ngeceskin ngarasa bungah kuayana eta program anter jemput lansia lantaran kiwari penghasilan anak nambahan. Ilaharna saban poena ukur menang duit teleuih ti 100 ribuan, tapi kuayana program anter jemput lansia eta supir angkot bisa nampa penghasilan leuwih ti sakitu. Banjaran, Pak. Banjaran? Iya, Banjaran. Ini Bapak daftar atau diminta, Pak? Diminta sama Pak Disub. Pak Disub ya? Iya. Nah, dibayarnya per apa? Per minggu atau per sekali antar? Satu kali antar. Sekali antar ya? Ini berapa lama ini, Pak? Nanti katanya. Udah mau. Tapi diminta ya? Iya. Gimana menurut Bapak, senang nggak dengan adanya? Senang banget ya? Karena? Ya, menolong penumpang nggak ada. Jadi nggak ada penumpang, akhirnya terbantu ya? Sajroning itu Jawa Barat masih kawilang kurang batan provinsi sejena lebah ngalakonan vaksinasi lansia nyata kakara 8%-an. Kukituna Menteri Kesehatan Republik Indonesia miharep kepala daerah sangkan medalkan inovasi anyar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.